lagi di sini gua A.A. Wirya. Hari ini gua sedang berada di showroom Hyundai yang berlokasi di Kota Malang. Dan sekarang di hadapan kita ada sebuah mobil terbaru dari Hyundai yaitu Hyundai Staria dengan tipe Signature yang 7 seat. Ini yang bermesin diesel ya. Oke, ini desainnya tuh besar banget. Kalau kita lihat kuncinya, dia tuh seperti ini ya, canggih banget dan juga terlihat sangat menawan. Dia berwarna silver. Di bagian belakangnya dia ada logo Hyundai berwarna chrome. Di sini ada tombol lock, unlock, kemudian membuka pintu di bagian belakang, ada untuk membuka pintu samping kanan kiri dan juga menghidupkan mesinnya dari kuncinya ini. Kalau kita unlock, dia itu spionnya sudah auto retract ya, keren banget. Dan jujur ini mobilnya besar sekali. Dan yang pertama kita akan bahas di bagian eksteriornya. Nah, ini di bagian depannya ini ada list lampu LED ya, panjang banget. Jadi dia itu terlihat sangat menawan. Di sini logo Hyundai-nya dia berwarna tembaga. Kemudian juga untuk di bagian grill dia berwarna tembaga semua ya. Jadi benar-benar menambah kesan premium pada mobil ini. Di bagian depan juga sudah ada kamera depan karena mobil ini sudah dilengkapi kamera 360. Untuk lampunya dia berwarna ini ya, putih seperti ini dan juga tentunya sudah LED. Di sini ada motif seperti berlian juga dan list lampunya itu dia berwarna tembaga. Sudah ada 4 buah sensor parkir juga di bagian depannya. Dan tak lupa di bagian bawahnya juga dia ada list berwarna tembaga gitu. Jadi benar-benar keren banget nih. Oke, sekarang kalau kita lihat untuk di bagian kap depannya itu dia kecil banget ya. Untuk di bagian wipernya dia sudah model frameless juga, jadi sudah kekinian. Dan untuk di bagian ban, ini dia bannya besar banget, jadi proporsional dengan dimensi mobilnya. Dia menggunakan ban Kumho dengan profil 235-55R18. Kemudian dia menggunakan velg two-tone color. Yang ini dia menggunakan silver dipadukan dengan warna tembaga ya. Jadi keren banget, dia remnya juga sudah cakram dan tentunya besar. Untuk di bagian sini dia ada kaca lagi, kemudian kalau kita dekat dia itu spionnya akan langsung melipat lagi. Kemudian juga sudah ada lampu sein LED. Untuk handle pintunya dia sudah model tarik seperti ini ya, jadi sudah kekinian, sudah ada tombolnya juga untuk mengunci dan membuka, dan sudah ada welcoming lightnya juga berwarna seperti tembaga, jadi mantep banget. Dan kalau kita buka ini pintunya tuh dia berat banget ya, ciri khas dari mobil Hyundai, jadi benar-benar mantap banget. Untuk sliding door-nya dia tentunya sudah elektrik, kalau kita buka dia itu akan terbuka secara otomatis dan juga kita bisa menutupnya dengan hanya tombol saja. Oke, kita tutup dulu, nanti kita akan bahas di bagian belakang. Dan sekarang kita lihat untuk di bagian sampingnya ini benar-benar full kaca ya. Jadi mobil ini benar-benar dimensinya besar dan juga tentunya akan terang kalau kita diam di bagian dalam. Relnya itu dia menyatu dengan kacanya. Dan untuk di bagian belakang, dia bannya menggunakan ban Kumho juga dengan profil yang sama, velg yang sama, dan juga remnya tentunya sudah cakram. Jadi 4 pengeremannya sudah cakram, ABS tentunya juga. Dan di bagian belakang dia desainnya seperti ini ya. Dia lampu belakangnya itu dari atas ke bawah, dia ditarik. Dan untuk di bagian bawah sini dia itu ada lampu mata kucing. Di sini ada sein juga dan juga lampu merahnya itu panjang banget. Oke, kalau kita coba buka, dia itu lampunya warnanya seperti ini ya. Nah, ini dia. Jadi di bagian bawahnya itu ada lampu warna merah. Dan untuk di bagian belakang sini dia logo Hyundai-nya juga berwarna tembaga dan di sini tulisan Staria-nya itu dia di dalam kaca ya. Jadi tidak berupa emblem gitu. Di sini sudah ada defogger juga, kemudian untuk wipernya dia sembunyi di belakang lampunya. Dan sudah ada antena juga di bagian belakang. Oke, kemudian untuk di bagian bawah sini dia sudah ada list berwarna tembaga dan tentunya sudah ada 4 buah sensor parkir. Untuk di belakang juga sudah ada kamera mundur dan untuk membuka pintu bagasi belakang dia sudah elektrik juga. Bisa dibuka dari tombol sini atau menggunakan kuncinya. Oke, jadi bagasinya ini besar banget dan juga pintunya besar dan juga berat. Di sini ada handle pintu, kemudian juga ada tombol untuk menutup dan juga mematikan autonya. Jadi kalau kita jauh itu dia akan menutup secara otomatis ya. Di sini dia bagasinya lumayan nih untuk menaruh sekitar 5 galon besar dan juga satu koper besar. Kemudian di sini bisa dilipat juga untuk di bagian row baris ketiga. Dan ini dia ada 7 seater ya. Oke, kemudian kita tutup dan untuk menutupnya itu waktunya tidak membutuhkan waktu lama, ini lumayan cepat juga. Di sini dia ada emblem 2.2D yang menandakan dia menggunakan mesin 2200cc tentunya diesel. Oke, sekarang kita akan bahas di bagian interiornya seperti apa. Ini sudah ada welcoming light ya, jadi kalau malam-malam itu tidak terlalu gelap. Nah, ini pintunya itu benar-benar kokoh banget, ini berat banget, ciri khas dari Hyundai jadi premium. Kuncinya gue taruh dulu supaya nggak hilang di bagian sini. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu di bagian door trimnya. Di sini dia sudah ada lampu juga ya untuk indikator.
Dan pintunya ini besar banget. Di sini ada armrest juga, menggunakan bahan kulit, dia sudah soft touch. Ada list jahitan nih di bagian sini, jadi menambah kesan premium. Di sini ada asbak atau tempat pulpen. Di sini ada pengaturan jendela, kemudian juga ada pengaturan spion, dan ada central locknya juga di bagian sini. Untuk di handle pintunya dia berwarna silver. Kemudian di sini untuk speakernya sudah menggunakan Bose juga, suaranya mantap. Untuk di penyimpanan barangnya dia ada dua tingkat ya, di bagian atas dan juga di bagian bawah. Jadi banyak banget, ada ruang penyimpanan, ada lampu indikator juga berwarna merah. Untuk di pijakan kakinya dia seperti ini. Kemudian di sini ada tempat untuk perkakas juga. Untuk joknya dia sudah elektrik ya, jadi pengaturan punggung, kemudian pengaturan kaki dan juga lumbarnya sudah elektrik semua. Dan dia menggunakan jok yang berbahan kulit. Nah, ini desainnya tuh premium banget ya, berwarna hitam. Jadi benar-benar mewah banget. Tidak hanya di bagian belakang, jadi sampai di bagian depan juga premium. Ini kalau kita naik itu harus injak pijakan kakinya ya, karena mobil ini lumayan tinggi, teman-teman. Untuk di bagian dalam, nah jadi ini benar-benar gua nyaman banget duduknya. Ini gua atur dulu ya joknya supaya kaki gua bisa lebih nyaman. Dan untuk di bagian dashboardnya ini benar-benar mewah banget mobilnya. Sekarang Hyundai udah berbenah ya, udah keren banget. Untuk setir di sini ada audio control, kemudian di sini ada cruise control juga. Sudah ada pedal shift nih kanan kiri. Untuk logo Hyundai dia berwarna silver. Jadi fungsi dari pedal shift-nya ini untuk memudahkan kita selama berkendara. Di sini dia sudah ada fitur tilt juga ya, tapi belum teleskopik. Oke. Kemudian untuk di bagian sini dia ada tombol untuk parking, kemudian ada tombol stability control, di sini ada tombol untuk fuse-nya juga, ada knop untuk membuka kap depan. Untuk kisi AC-nya dia seperti ini desainnya, ada cup holder, dan juga untuk speedometernya dia berupa layar seperti ini ya, keren banget. Di bagian tengah sini juga dia ada ruang penyimpanan. Kemudian untuk di bagian dashboardnya dia menggunakan bahan yang soft touch ya. Untuk tengahnya juga dia ada ruang penyimpanan, ini lumayan untuk dompet, untuk uang juga bisa, kertas-kertas juga bisa. Kemudian untuk di bagian bawahnya ini dia itu rata lantai ya, jadi kita bisa pindah dari kanan ke kiri secara mudah. Oke, gua mau coba untuk pindah dulu karena kita akan bahas di sisi penumpang depannya. Sisi AC-nya dia seperti ini modelnya, ada dua buah. Kemudian ada list jahitan juga, ini sudah soft touch semua ya di bagian dashboardnya. Untuk di bagian lacinya ini dia lumayan dalam nih, jadi bisa menyimpan banyak sekali barang. Kemudian ini untuk di bagian tengahnya, dia sudah ada monitor dengan bentang layar 10 inch, ada tombol dan juga pengaturan volume. Di sini ada pengaturan AC dan yang lainnya nanti akan kita bahas. Sebelumnya kita akan coba untuk menghidupkan mesinnya terlebih dahulu ya, supaya lampunya itu bisa terlihat. Oke. Di sini dia sudah menggunakan transmisi berbentuk tombol ya, jadi sudah tidak menggunakan tuas lagi, udah canggih banget Hyundai. Kemudian di sini ada tombol lampu hazardnya. Oke, ini di bagian tengah ada tulisan Staria dengan lampu infinity lamp, ada dua buah cup holder, ada ruang penyimpanan juga di bagian tengahnya ya. Di sini lumayan dalam nih, jadi kalau kita menaruh tas dan juga barang berharga bisa juga. Di sini ada ruang penyimpanan lagi, jadi mantep banget. Untuk di bagian bawah juga tidak lupa ada ruang penyimpanan. Jadi banyak sekali ada ruang penyimpanan, ada dua buah cas juga. Di sini dia sudah support fast charging ya. Ada ruang penyimpanan di bagian bawah lagi. Kemudian di sini ada tempat untuk menyimpan koin. Dan tentunya untuk cup holdernya. Untuk di bagian tengah dia sudah ada Qi wireless charging. Jadi kalau HP teman-teman sudah support, bisa banget ngecas di sana. Ada tombol start stop engine juga. Sekarang gue akan tutup dulu karena kita coba untuk menyalakan mesinnya. Kita akan lihat nanti ada animasi seperti apa. Kita disambut dengan logo Hyundai. Dan untuk speedometernya dia sudah full digital ya. Jadi dia tampil di bagian layarnya. Ini desainnya keren banget. Untuk di bagian monitor depannya dia sudah touchscreen. Dan tentunya ada tombol radio dan yang lainnya. Pengaturan AC dia juga sudah ada pendingin dan penghangat di bagian joknya. Jadi kalau kita perjalanan jauh itu tetap nyaman ya. Sebelumnya gue akan coba nyalakan AC-nya dulu karena lumayan panas nih sekarang di kota Malang. Dia tidak gue setting auto supaya tidak berisik. Kemudian di sini juga kipasnya kita turunkan ya supaya tidak terlalu dingin. Untuk di bagian AC-nya dia paling minimum itu kita coba sebentar. Oh ya, ternyata dia di 17 derajat Celcius. Kemudian di sini ada pengaturan ventilasi, ada pengaturan untuk rear climate-nya juga. Untuk AC belakang ada arah semburan anginnya juga, untuk defogger depan dan belakang bisa diatur dari sini, ada drive mode dan juga ada auto hold-nya juga nih teman-teman.
Oke, untuk di bagian tuas transmisi dia tuh ada lampu juga ya. Jadi kalau malam hari kita tidak akan salah pencet yang mana karena bahaya juga kan. Untuk di bagian atas ini dia sudah ada sun visor, ada vanity mirror, tentunya sudah ada lampu juga. Kemudian di bagian sisi penumpang depan juga sudah ada sun visor, ada vanity mirror. Kemudian untuk handle pin, handle tangannya dia sudah auto retract. Kemudian ada leveling juga. Di bagian atasnya dia sudah ada sunroof nih, ada dua buah sunroof ya, depan dan juga di bagian belakangnya. Di sini sudah ada lampu, tentunya sudah LED. Dan di bagian tengah sini dia ada pengaturan untuk membuka sunroof. Kemudian ada lampu baca juga, sudah berwarna putih LED. Dan ini untuk membuka sliding door kanan kiri bisa dari sini ya. Membuka pintu bagasi belakang juga di bagian atasnya. Kemudian di sini dia ada bukan tempat untuk kacamata nih kayaknya. Oke, sekarang gue akan coba untuk membahas di bagian belakangnya seperti apa. Tentunya untuk pengguna mobil ini pasti bos-bos besar ya, yang mana duduknya itu pasti akan ada di bagian belakang. Dan di bagian belakangnya kita bisa lihat dia menggunakan pilot seat. Jadi sendiri-sendiri ya, di sini juga sudah ada lampu untuk welcoming light-nya. Untuk di bagian pijakan kaki ada emblem Staria, ada handle pin tangan juga, di sini ada tombol untuk menutup sliding door. Dan untuk di bagian joknya ini dia menggunakan bahan kulit, nyaman sekali saat gua duduk itu benar-benar empuk ya untuk di bagian joknya. Dan juga tentunya untuk di bagian legroomnya dia masih jauh banget dengan yang jok di bagian depan. Oke, gua udah tutup pintunya dan sepertinya dia layout di bagian dashboardnya. Kalau kita lihat dari bagian belakang, di bagian atasnya dia ada kisi AC, ada handle tangan juga, di sini ada pengaturan untuk AC-nya ya. Jadi dia tuh ada di sisi sebelah kanan. Kemudian ada sunroof di bagian atas, di bagian sini juga dia ada lampu baca nih berwarna putih. Oke, di sini dia pengaturan joknya itu dia sudah elektrik ya. Jadi untuk pengaturan kaki juga bisa, untuk maju kanan kiri bisa. Gua pindah ke bagian sisi kiri aja supaya lebih mudah. Untuk soundnya dia sudah Bose. Kemudian di sini handle pintunya dia berwarna chrome. Dan untuk membuka jendelanya dia masih ke bagian samping sini ya. Jadi tidak buka secara elektrik masih manual, tapi nggak apa-apa. Tapi bagusnya untuk di bagian kacanya ini karena dia besar, dia diberikan penutup ini untuk privacy penumpang di bagian belakang. Joknya juga bisa dimajukan dari sini kalau kita butuh ruang yang lebih luas. Oke, di sini juga dia sudah ada armrest, jadi nyaman banget kalau perjalanan jauh. Dan untuk jok belakang juga dia sudah elektrik ya teman-teman. Di sini ada tuasnya, jadi untuk pengaturan kaki, untuk maju mundur dan juga punggungnya juga. Ini benar-benar udah canggih banget. Tidak hanya di bagian depan, tapi sampai di bagian belakang sudah elektrik. Dan row baris ketiganya dia itu mepet-mepet ya kursinya, jadi langsung 3 buah gitu. Untuk di bagian belakang juga dia sunroofnya itu dia sudah elektrik. Di sini ada kisi AC juga, bentuknya bulat. Kemudian untuk di bagian belakang kacanya itu besar banget ya. Di sini pengaturan AC-nya dia itu diatur oleh penumpang di bagian kanan. Untuk di sini dia udah ada dua buah USB, ada satu yang fast charging, ada dua buah cup holder juga. Di bagian bawahnya dia ada ruang penyimpanan. Kemudian di sini bisa ditutup ya, ada untuk naruh dompet dan yang lainnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk menyalakan lampunya. Dan ini kalau menutup sliding door-nya itu lumayan cepat juga ya, mantep banget. Di sini kita akan coba lihat seperti apa sih lampu dari Hyundai Staria ketika dinyalakan semua. Ini gua sudah nyalakan dan juga hazardnya tidak lupa. Oke, ini sudah nyala semua. Sekarang kita akan coba lihat seperti apa tampilannya. Nah, ini untuk di bagian spionnya, dia itu lampunya udah LED ya, mantep banget. Dan seperti ini nih teman-teman, benar-benar keren banget, futuristik sekali. Untuk di bagian cupnya itu dia ada lampu ya dari kanan ke kiri. Kemudian juga lampu seinnya itu dia berbentuk kotak-kotak. Dan di bagian bawahnya itu adalah lampu utama. Tentunya sudah LED juga. Dan di bagian belakang tampilannya seperti ini, keren banget. Dia lampunya itu panjang ya dari atas ke bawah. Dan juga untuk di bagian platnya itu sudah ada lampu. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video gue kali ini. Sampai jumpa.